ada kendala apa-apa mobil selanjutnya. Alatnya ya, 3 pagi, sampai sini jam 1. Nanti kita lihat, kita boleh cari apa. Kalau ada tanya apa? Informasi masih kita dapatkan berdasarkan data dari rekan-rekan Jasa Marga, kita masih akan menghadapi gelombang-gelombang mudik dari Jakarta. Oleh karena itu penting bagi kami untuk memastikan jajaran yang akan dilalui oleh para pemudik ini dipastikan tidak ada kendala-kendala yang harus dihadapi oleh para pemudik. Namun sekali lagi, yang namanya dinamika operasi, dinamika di lapangan, tentu saja rencana-rencana mungkin saja akan tidak terlalu presisi dalam artian tepat waktu, tapi kami akan terus berusaha mencari jalan-jalan yang paling tidak merugikan masyarakat. Yang penting masyarakat bisa memahami bahwa memang jumlah dari animo yang melaksanakan mudik tahun ini cukup luar biasa. Terima kasih juga kepada rekan-rekan dari stakeholder sudah menyiapkan sedemikian rupa baik karena jalan maupun rest area. Sekali lagi, keberhasilan operasi ini juga sangat ditentukan bagaimana kerjasama seluruh para pemakai jalan dengan petugas-petugas yang ada di lapangan. Kami terus menghimbau baik masyarakat yang menggunakan jalur-jalur alternatif maupun jalur jalan tol untuk tetap menjaga diri demi keselamatan, karena beberapa laporan juga kemarin terjadi kecelakaan justru bukan di jalan tol. Nah, ini kami harapkan untuk kita terus bersiaga, jangan lengah, jangan memaksakan diri, dan tidak terlalu harus bergantung kepada rest area. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.